Tapi banyak kali orang-orang sekarang jadi YouTuber ya, padahal video-videonya pun udah nggak dangak. Kenapa bisa banyak yang suka ya? Hola Bella, saya bisa masuk kak? Ih masuk lah kak, tumben kali nanya-nanya. Biasanya aja pun main masuk-masuk aja dari kakak. Yo juga ya. By the way, Nisa tadi ada bikin kue nih. Ih makasih loh kak, baik kali kakak ini. Sama-sama Bella, ayo coba makan. Aduh, masih trauma lah aku. Dulu kan kue lebaran yang dibuatnya kan keras sekali. Ayo Bella, kau makan kak. Masa kau cuma lihat saja? Iya kak. Bagaimana Bella? Enak kah? Ih, kok asin kali kak Lin? Ah masa? Sini saya coba juga. Ya ampun, jadi tadi belum kakak cicipin ini. Iyo, saya kan setiap kali bikin kue tuh saya pernah cicipi dulu. Jadi saya langsung suruh orang lain makan. Karena saya tahu dia kurasa tuh pasti enak. Ih, kok tipu toh Bella, ini kue enak sekali kok. Ih, entah kayak mana lidahnya Kak Lita ini. Jelas-jelas ini kuenya asin macam keringat. Ya sudah, makan saja sendiri kalau begitu. Jangan sedih lah, yaudah yuk kita belajar bikin kue aja dari YouTube yuk. Memangnya bisa? Bukannya di YouTube itu cuma buat nonton-nonton musik saja? Enggak loh, macam-macam kak. Musik, mau tari-tari, sampai bikin tutorial goreng telur pun ada di sini. Sini. Jadi musik-musik masuk-masuk nih enak didengar sekali, kayak mau bajoget langsung ya. Ih, dia makan stroberi, dia rabe mulut besar-besar sekali. Kulihat. Ih, kulihat dia buka. Astaga. Ih, dia muka persis sama dengan saya tuh. Astaga. Ih, berarti saya ini sudah ada bakat untuk jadi vlogger nih. Pokoknya nanti kalau saya nikah dan bule saya akan jadi YouTuber. Saya terlalu tahu. Mimpi, kalau Ina mimpi babu. Ketinggian hayalanmu. Mana ada bule mau sama aku. Ih, kok jangan meremehkan saya begitu, saya begini-begini, saya pacar online, saya ada, tahu? Pacar halu. Ih, kok terpercaya, saya kasih lihat kode foto ya. Mana sini, Cak, tengok. Nih, kok lihat nih. Alah, bisa aja nih itu dicuri dari internet. Kau tuh ya, jangan gampang kau percayain kayak gini-gini. Kau nih, zaman kayak gini pun kau gampang aja kau dibodoh-bodohin sama orang kau. Mending kau terima lah itu lamaran si Yanto anak gang sebelah itu. Lumayan loh, banyak rumah sewa bapaknya. Sorry dari Borimori Strawberry ya. Aku yang nikah dengan Yanto sana, teramau ya. Saya tuh mau nikah di luar negeri tahu. Abis itu saya mau jadi YouTuber. Kayak keluarga bahagia di Jerman tuh. Kuyakan aja lah biar cepat. Apalah nanti nama YouTube tuh kalau jadi kau bikin YouTube. Keluarga bahagia di Mars mungkin. Gak kreatif, kau masa ikut-ikutan juga keluarga bahagia di Mars. Buatlah keluarga bahagia di rawa-rawa. Rawa-rawa? Aku kira saya mau kawin dengan anaconda kah, buaya kah? Jangan mau tinggal di rawa-rawa. Cocok loh kawin nikah sama buaya putih sama tinggal di rawa-rawa. Lita telepon nih. Angkatlah aja loba kalau loudspeaker ya, aku mau dengar juga. Yo sabar ya. Halo? Halo Beb? How are you? You how? Kok bicara apa itu? Sudah, pakai tumpu bahasa saja. Kalau sosok-sok bule. Ina, saya dengan Bella mau jadi YouTuber loh. Ini kita dua mau pergi beli laptop sama kamera, Nek. Terus kami harus bilang, wow gitu. Ih, kamu dua ini tuh makin hari makin sombong Halo? 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 Ih, dikas mati. Ih, mentiko kali orang tuh berdua sekarang ya, astaga. Iya betul Meinny, Tondo terus bisa kasih biar nih. Tondo juga harus sayangi Dondua. Bagaimanapun caranya Tondo harus menikah dengan bule dan tinggal di Eropa juga, supaya dong tahu. Enggak lah, aku mendingan tinggal di sini aja lah. Rugi loh kau nanti kalau kau pindah ke Eropa, udah gak bisa kau makan papeda, donubi tumbo, nasi padang, ayam penyet, ayam geprek. Cendol dawet tuh enak kali loh. Gak bisa kau makan itu nanti di Eropa. Ah, ku ini kok pedalam otak tuh cuma isi makanan saja. Gak bisa berpikiran yang maju sedikit kah? Pokoknya Satra mau tahu Tondo juga harus menikah dan boleh tinggal di Eropa dan jadi YouTuber. Ih, peninglah kepalaku dengar kau, Ina. Kau tuh kalau mau jadi YouTuber nggak harus lo kau kawin sama bule. Bisa lo kau buat sesuatu yang viral. Kau makan squishy, kau makan slimy, viral kau nanti. Iya viral, terapa-apa viral, pasti viral. Tapi abis itu kau bayar sapu biaya operasi ya. Kau kira slime dengan squishy itu makanan kah? Gila kau ini lama-lama ya. Itu bukan makanan. Yang kukira ini selama ini tuh makanan. Ku ini memang dasar kampungan. Sudah kau pergi pulang sana sudah. Sampai ku chatting dan sampai pacar boleh online nih. Guys, tunggu-tunggu sadar tadi. Iya, yaudahlah aku pun mau pulang dulu. Ini mau nonton drakor aku. Yo, gue pulang nonton sudah. Nonton sampai gue muka berubah jadi kimchi. Yeay, dasar kau botok kacang. Yaudah, aku pulang dulu ya. Wah, keren-keren ya Bel. Saya kepikiran kenapa kita tidak coba juga jadi YouTuber. Iya sih kak, tapi aku maunya yang keren gitu, nggak mau yang norak-norak. Iya sudah, ayo kita siapkan perawan untuk YouTube ya. Hah? Perawan? Peralatan? Iyo, saya maksud itu. Yoklah, kita cari kamera-kamera terbest yang kecil itu, jadi enak dibawa-bawa gini ya kan. Laptop-laptop yang paling mahal pun nanti kita cari, ayo. Memangnya harus beli kamera? Ya iyalah kak, jadi kau mau ngerekam pakai apa? Pakai panci. Iya sudah ayo, kita pilih kamera di toko. Gak bisa kredit di Koka. Ya ampun Kak Lid, kau udah di luar negeri loh, masih aja kau ngeredit-kredit ya. Hehehe, ya maklum, sudah jadi hobi dari kecil, bak kredit di orang. Emang waktu masih kecil kredit apa kok rupanya? Kredit pisang goreng di warung. Iya, dadah aja lah Kak Lita ini. Yaudah, cepat ya beli kamera kita ya. Coba ya, kan sapu ongkos juga kak. Astaga Kak Lid, aku ini kawanmu loh, bukan suamimu apa-apa, kok minta bayarin. Hehehe, bercanda saja J. Yaudah yuk, kita pergi ya. Yuk yuk yuk. Ah masa? Sini saya coba. Iya sudah, saya makan sendiri saja. Ah, ada-ada saja kok ini Bella. Masa? Ada. Ina, saya dengan Bella. Mika. Astaga, dong dua. Oh Mika. Maaf Bella. Maaf Bella. Bella, coba kau lihat ini nih. Ih, kau tak boleh begitu. Tapi bukan cuma nih. Meinny. Undangan Meinny, undangan. Ah, terserah kok Meinny. Yang jelas sebentar lagi kita akan jadi istri bule. Oh indahnya duniaku rasa saat ini, karena malam ini malam bahagia. Oh indahnya, whatever. Akhirnya. Akhirnya kamu datang juga. Sekira kamu takut tersiksa melihat kebahagiaan kami. Beces. Ketupat. Masa dong cuma kasih 1.500 tuh. Pakai beli ciki-ciki komo juga tak cukup ini. Ah, foto dulu. Bang. Ah, foto dulu. Kita foto makan lawas. Oke. Ini saya ada lagi siap. Bang. Ah, suami masih sibuk sekali jadi belum bisa pulang kampung. Mungkin 5 tahun kali tahun depan lagi. Ya, begitulah. Ya, begitulah Bella. Ya, begitulah Bella. Belum bisa. No hengkir. 1, 2, 3. Belum bisa. 1, 2, action. Belum bisa. Kita ada belum bisa waktu betulnya. Kan ada mobil kantor. Ada mobil kantor. Kita bisa pergi ke Belgia. Kita ini kameranya saja saya. Ya, show to the camera. I have to look in the camera of it. Yes, go for the camera. Ini mobilnya sayang. And then you say, tada, like that, eh? Okay, nog een keer. 1, 2, 3.